السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على نبينا محمد على حبيبنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. معاشر الحبايب المحترمين وبالخصوص فضيلة الحبيب الداعي إلى الله الحبيب توفيق بن عبد القادر السقاف، متعنا الله بطول حياته. فضيلة الشيخ كيائي الحاج أحمد نووي، أطال الله عمره في خير ولطف وعافية. معاشر المشايخ المحترمين، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله، malam ini kita bersama-sama mendapatkan ghidha ur-ruh, santapan rohani, bukan hanya jasmani yang selalu kita perhatikan, makan minum, tapi ruh yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, kita dengarkan tadi mau'idhah hasanah dari Al-Habib Taufik, insya Allah menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita. Kita dibawa kembali kepada Habibuna Muhammad, di mana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Apa yang ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi di akhir zaman sudah banyak kita saksikan. Inilah keadaan umat Islam. Jangan dianggap kalau kita sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah akan hidup enak menjalankan ibadahnya sehingga akhir hayatnya, sehingga husnul khatimah, sehingga besok surga tempatnya. Tidak, tidak. Akan banyak fitnah, akan banyak penyimpangan, akan banyak penyesatan, akan banyak. Jangan disangka kata Allah kau akan hidup begitu saja mulus, senang. Tidak, pasti akan difitnah. Ini keadaan umat Islam, baik dari luar, entah itu makhluk halusnya pun makhluk kasarnya, bahkan dari dalam pun akan mendapatkan gangguan-gangguan. Maka kalau sekarang ada di pesantren, masya Allah, pesantren Sidogiri ini sudah populer.
umurnya juga sudah cukup. Saya kagum, kaget tadi waktu tanya. Sudah ini sekarang 200 keberapa? Cukup tua, mungkin pesantren tertua ini. Ya. Banyak ulama sudah keluar dari pesantren ini, bahkan buku-buku yang ditulisnya. Insya Allah pesantren Sidogiri betul-betul bentengnya ahli sunnah wal jamaah. Amin. Amin. Ini syukuri ini nikmat, karena pertahanan terakhir dari agama kita, agama Islam, dari ahli sunnah wal jamaah adalah pesantren. Kalau pesantrennya sudah jebol, naudzubillah. Yang sangat sekarang kita harapkan mereka-mereka yang ada di pesantren, yang sudah dikader, sudah mendapatkan tauiyah, sudah dididik, sehingga tahu mana kawan, mana lawan. Ini harapan kita. Dulu saya masih kecil, saya ingat pergi ke salah satu da'i ilallah, seorang ulama. Saya waktu itu bertiga sama-sama teman pesantren. Beliau pejuang, beliau orang yang mukhlis. Tanya sama saya, yaitu namanya Al-Habib Saleh As-Saghaf, kamu sekolah di mana? Kita katakan kami semua di pesantren Habib, mondok. Karena mondok jadi kita tahu ulama-ulama, tahu Habib, tahu yang kita harus silaturahmi, minta berkahnya, minta pengarahannya. Baru ngomong kita dari pesantren, beliau jawab, nafas saya jadi panjang. Senang belajar di pesantren. Aku sudah tua, aku sudah cukup lama berdakwah, tapi ada insya Allah generasi seterusnya yang akan menjaga dan mengkibarkan ahli sunnah di Indonesia. Ini sadari semacam ini, bahwa kami berada di pesantren, sekarang belajar, sekarang ngaji, besok mau berjuang. Tantangan begitu dahsyat, begitu mengerikan. Kita-kita yang sudah mulai berumur, harapannya dari mereka santri-santri, syababul yom rijalul khat, pemuda-pemuda sekarang, besok insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin agama. Amin. Ini tantangannya dahsyat, ngeri. Godaannya begitu dahsyat. Lalu bagaimana cara solusinya agar menghadapi tantangan-tantangan itu? Sekarang-sekarang ini harapan itu rasanya belum sampai terlaksana. Masih jauh daripada yang diharapkan. Maaf-maaf kalau boleh saya omong, di negara kita ini yang mayoritas umat Islam, ya, umat Islamnya mayoritas sangat banyak, ahli sunnahnya mayoritas, tambah lagi mungkin di dunia ini pesantren yang terbanyak adalah di negara kita. Pesantrennya banyak, ulamanya, dai-nya, kiai-nya, habibnya, masjidnya, pengajiannya. Alhamdulillah. Ya Allah, hidup di negara yang mayoritas umat Islam. Alhamdulillah. Kesana kemari melihat saudara kita Muslim,
Masjid di mana-mana banyak alhamdulillah. Ulama di mana-mana banyak alhamdulillah. Habib di mana-mana banyak alhamdulillah. Dai di mana-mana banyak alhamdulillah. Pengajian di mana-mana banyak alhamdulillah. Syukur apa tidak? Syukur apa tidak? Ini wajib kita syukuri. Lebih daripada kita syukur akan kenikmatan yang sifatnya temporer, sifatnya duniawi, karena keberadaan mereka, banyaknya majlis semacam itu, insya Allah menyelamatkan agama kita. Yang terpenting kita selamat, bukan lagi masalahnya dengan dunia, besok akhir. Syukur alhamdulillah banyak ulama, banyak dai, banyak majelis, banyak pesantren, banyak kiai, banyak segala macam, banyak di Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah. Terus apa yang terbayang? Orang diceritai tentang Indonesia, orang Indonesia banyak yang banyak muslim, ahli sunnah, ulama banyak, pesantren banyak, majelis banyak, pengajian banyak. Apa yang terbayang? Ya Allah, begitu indahnya Indonesia, seperti apa kehidupan di sana? Islam yang luar biasa, bisa-bisa mengingat mungkin yang terindah di dunia ini, kehidupan Islam yang ada di Indonesia. Betul? 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 Itu Hakikatnya, maaf, Indonesia yang mayoritas umat Islam, banyak ulama, banyak kiai, banyak dai, banyak majelis, banyak pesantren, maksiatnya, aliran sesatnya, dekadensi moralnya, koruptornya, malingnya, telernya. Kaget gak nih? Kontradiksi apa tidak ini? Banyak ulama, banyak dai, banyak ustadz, banyak pesantren, banyak maksiatnya. Yang teler, yang maling, yang zin. Gimana ini? Apa kesalahan kita? Apa kekurangan kita? Coba kaji, kenapa begini negara kita? Apa yang terjadi? Inilah, ini yang perlu kita kaji, sehingga ke depan insya Allah kita lebih baik. Pesantren-pesantren kita semoga berfungsi betul-betul sebagai pesantren benteng Ahlus Sunnah wal penyelamat pemuda-pemuda muslim. Ini Pak, kekurangan yang ada pada diri kita. Ada salah satu metode yang kurang pas dilakukan dengan segala hormat kepada ulama, kiai, habib, dan siapapun yang mengayomi umat, yang mendidik umat. Kita sibuk mendidik anak santri kita, diajarkan syariat, kitab fikih dari mulai yang kecil Safinatun Najah sampai kepada Fathul Mu'innya, Minhajnya, Majmu'nya, Tuhfahnya. Masya Allah, ini banyak fuqaha di negara kita, ahli fikih banyak, diajarkan ilmu alatnya dari mulai Jurumiyahnya sampai Ibn Aqilnya sampai Qatrun Nadanya sampai luar biasa alim.
diajarkan ilmu tauhidnya, jauharut tauhid dan lain-lainnya, diajarkan. Bagus itu semua. Bagus itu semua. Tapi maaf, ada sesuatu kekurangan yang fatal dalam pendidikan kita. Menurut Al-Faqir, mungkin saya juga bersalah, tapi insya Allah fakta di lapangan semacam itu. Dua ilmu ini rasanya sangat kurang, karena saya berbicara di pesantren. Dua ilmu ini, dan disinilah mereka bermain, orang-orang yang na'udzubillah min dzalik. Baik itu orang dari faham luar ahli sunnah, ataupun yang mengaku dirinya ahli sunnah, tapi justru menggerogoti ahli sunnah. Satu, at-tarikh, sejarah. Sejarah, sangat minim pendidikan sejarah. Efeknya, doktrin mengagungkan, membesarkan, mencintai, mengidolakan Habibuna Muhammad sangat-sangat minim. Sangat minim sekali. Nabi ya sekedar solawat, junjung tinggi, hormat, itu aja. Ini ada cinta kepada Nabi, efek daripada kekurangan pengertian kita akan sejarah Habibuna Muhammad. Lihat tadi Habib Taufik, to the point, langsung. Bagaimana rahmatan lil alamin, itu kalau dijabarkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi perlu waktu yang panjang. Bagaimana kasih sayang Nabi, rahmat Nabi sesama muslim, non muslim, hayawan dan segala macam. Nabi yang mengatakan ana rahmatul muhda. Pengertian tentang Habibuna Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, ini minim. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ikut minim. Sedikit. Efeknya bahaya sekali. Ngeri. Kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad, tapi yang kita kenal, yang kita hormat, yang kita ini bukan Nabi Muhammad. Maaf-maaf kalau boleh dibilang, kitab Ta'limul Muta'allim itu lebih populer di pesantren-pesantren daripada kitab-kitab Hukukur Rasul, entah itu Asyifa atau kitab-kitab lainnya. Maaf-maaf lagi, bisa-bisa santri lebih hormat kepada kiainya daripada Rasulullah SAW. Bisa-bisa marah bangkit sewaktu kiainya dikritik, disalahkan, tapi waktu Nabi Muhammad disalahkan, dikritik, dia bungkam seribu bahasa. Faktornya ini, hubnya kurang, cintanya kurang. Kenapa? Kurang mengerti apa itu Rasulullah, makanatur Rasul. Saya sedikit sekali melihat kitab Asyifa aja diajarkan gini, didoktrin di dikit. Belum lagi kitab Asy-Syama'il, Turmudi dan lain-lainnya. Sehingga timbul kurang. Sedangkan cinta itu adalah motor terkuat untuk kita mengikuti orang yang kita cintai. Kembali saja sudah, metode yang ditempuh oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat metode yang ditempuh oleh Nabi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dengan segala hormat kepada para sahabat Nabi, yang pujiannya datang bukan saja dalam sejarah, bukan saja hadis, Allah memuji mereka. Tapi background mereka dahulunya juga
orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Perubahan yang sangat-sangat-sangat dahsyat terjadi kepada anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Apa yang terjadi sama mereka? Faktornya Nabi mengajarkan bukan saja diajarkan syariat, fikih dan lain-lainnya, bukan saja tauhid, di doktrin tauhid, bukan saja tentang apa saja yang berkaitan dengan agama, tapi Nabi mendoktrin mereka tentang siapakah dirinya, bagaimana keagungannya, bagaimana keberhasilannya, bagaimana mulianya. Lihat, padahal mereka sudah hidup bersama Nabi, selalu melihat keindahan dari Nabi, akhlak Nabi, tutur kata Nabi, makan bareng dengan Nabi, sholat bareng dengan Nabi, menyaksikan semua keindahan yang ada pada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sudah melihat. Dan ini sudah pelajaran yang sangat besar, sangat hebat. Melihat Nabi begitu indah, begitu hebat, begitu mulia, akan tertanam rasa cinta. Tapi tidak cukup semacam itu, Nabi menerangkan siapakah dirinya. Nih. Beliau pernah mengatakan, fa'ana khiyarun min khiyarin, aku adalah orang, hamba Allah, pilihan di atas pilihan, di atas pilihan. Beliau berangkat Isra Mi'raj, diterangkan bagaimana perjalanan Isra Mi'raj, bagaimana sewaktu di Baitul Maqdis kumpul dengan para nabi, para rasul, fa'uqimatis sholah, didirikan sholat. Siapa imamnya? Adamkah? Nuhkah? Ibrahimkah? Tidak. Imamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makmumnya para nabi dan para rasul. Berangkat dari langit pertama kedua, semuanya tarhib menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Sahabat mendengar semacam ini, pelajari ini, kunyah ini sejarah. Bagaimana yang dipikirkan oleh Nabi, oleh para sahabat? Nabi kita sangat mulia. Sampai pertemuan kepada Zat pencipta alam semesta, Allah Jalla Jalaluh, pertemuan antara makhluk dengan Khalik, diberikan kepada siapa ini? Nabi yang mana? Rasul yang mana? Tidak ada satu pemberian yang luar biasa diberikan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Nabi kita. Aku hidup di dunia, berada dalam agama Allah, mengikuti Habibuna Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad. Sangat mulianya kita karena nisbatnya kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Habibuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nih, ini pertemuan yang dahsyat. Coba adakan satu dibanding, maaf, bukan untuk mendiskreditkan kepada nabi yang lain, rasul yang lain. Biar kita tahu sedikit kemuliaan nabi, karena itu jalan. Bagaimana kaum nanti mau berkorban, berjuang karena Allah, karena Rasulullah. Tidak goyang dengan kedudukan, tidak goyang dengan harta. Jangan sampai sekarang haram, besok ini. Hidup adalah perjuangan. Hidup kita sekali. Nasibmu besok di akhirat, potretmu sekarang yang ada di dunia. Bukan main-main. Lihat, Nabi Musa dapat keistimewaan Kalimullah,
mendapatkan wahyu langsung dari Allah, senang, bahagia, senang sekali. Nabi yang lain dapat wahyu lewat malaikat, ini mendengar langsung suara firman Allah, sehingga menginginkan, ingin sekali bisa melihat zat Allah, bertemu dengan Allah, pencipta alam semesta ini, yang aku menyembah kepadanya, minta sama Allah, ya Allah, karuniakan aku dapat bertemu denganmu, ya Allah. Tapi Allah memberikan satu syarat, kau ingin melihat aku, lihat itu gunung lebih dahulu. Kalau gunung itu tetap pada posisinya, tidak meledak, tidak pecah, fasaufa tarani, fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani. Gunung itu pecah, gunung itu meledak. Minta sama Allah tidak dikaruniakan oleh Allah. Ini satu. Minta juga Nabi Musa doa, Rabbi syrahli wa yasirli wahlul. Itu bukan doanya Nabi Muhammad, doanya Nabi Musa. Di Quran ada. Nabi Muhammad tidak pernah minta. Diberi langsung sama Allah. Sebagaimana tadi pertemuan kepada Allah, Nabi Muhammad tidak minta, dikasih. Tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad minta ketemu dengan Allah. Datang malaikat Jibril, karena waktu itu Nabi dalam keadaan sedih, untuk membungahkan, menyenangkan Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib, yang selalu mendukung dakwahnya, dan ditinggalkan oleh istrinya, yang selalu membantu dalam dakwahnya, yaitu Sayyidina Khadijah, sehingga tahun itu diberi nama Amul Huzun. Maka datanglah malaikat Jibril dan memberitahukan bahwa Nabi dipersilahkan untuk bertemu dengan Allah. Isra dan Mi'raj tasliyatan liqalbil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, untuk membungahkan hati Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini Rasulullah. Ini tidak minta Nabi, Rabbi syrahli sadri, tidak ada. Diberi langsung sama Allah, alam nashrah laka sadrak. Lihat. Lihat. Nabi Ibrahim memikirkan anak cucunya supaya selamat, jangan ada yang keluar dari agama Islam, jangan sampai ada yang menyembah berhala, an ya'budal asnam, jangan sampai. Nabi Muhammad tidak minta, langsung diberi oleh Allah, innama yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya, dengan ini saja sudah menampakkan kemuliaan Nabi. Apa kata beliau Sayyid Muhammad Maliki? Fahuwa abdun murad wa ghairuhu abdun murid. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah tanpa permintaan daripadanya. Yang lainnya banyak yang minta, bisa diterima, bisa ditolak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini diterangkan kepada para sahabat, begitu mulianya Rasulullah. Kesuksesan para sahabat menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah, tidak lepas daripada didikan Nabi Muhammad. Bagaimana mendidiknya? Tidak lepas mengenalkan siapakah Habibuna Muhammad. Apa kata Habib Ali? Basharun lakal bashar, manusia Nabi Muhammad, manusia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Tapi ingat, bukan seperti Nabi-Nabi yang lainnya, bukan seperti Rasul yang lainnya. Beliau sampai mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, aku pemimpin anak Adam, wala fakhar. Jangan diartikan wala fakhar bukan untuk bangga-banggaan, tidak. Wala fakhar mithl fakhri, tidak ada kebanggaan seperti kebanggaan yang Allah berikan kepada aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doktrin anak didik kita semacam ini. Doktrin santri kita semacam ini. Maka insyaallah akan menjadi orang yang soleh seperti harapan daripada pendiriannya Sidogiri ini, pesantren Sidogiri ini.
ini kita krisis mencari seorang tokoh ulama, kiai, dai yang betul-betul istiqomah. Lihat, kita sudah menyaksikan di sana sini yang mabok dengan harta, dengan tahta, akhirnya mulutnya tidak bisa berbicara. Kalau sudah dijauh beli, mulut kita ada makanan, ada air, kaifa yantiqu man fi fihi ma'u. Pelo. Mau tegas, mau haram, mau ini, mulutnya sudah di ini. Doktrin tentang Rasulullah. Bagaimana pribadi Rasulullah, perilaku Rasulullah, dakwah Rasulullah. Unggul dan junjung tinggi Habibuna Muhammad. Seberapapun kau junjung Nabi, niscaya itu masih jauh daripada kedudukan Nabi. Lihat anak didik Rasulullah, bagaimana terhadap Rasulullah, hormatnya kepada Rasulullah. Di atas segala-galanya adalah Habibuna Muhammad. Tidak dikarenakan ini dan itu seperti tadi kita dengarkan. Bukan kiblatnya adalah ormasnya, partainya, keluarganya, fulam. Tidak. Habibuna Muhammad segala-galanya. Cocok dengan Nabi, aku ikuti. Berbeda dengan Nabi, aku siap melawannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapapun orangnya. Puncaknya Nabi Muhammad. Lihat sewaktu perang Badar, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar terhadap anaknya. Sayyidina Abu Bakar sudah masuk Islam, anaknya belum masuk Islam. Tidak lama anaknya masuk Islam, dan anaknya mengatakan sewaktu duduk dengan ayahnya, wahai Abah, dulu di perang Badar aku banyak kesempatan untuk membunuh Abah, tapi aku tidak mau bunuh Abah. Banyak kesempatan aku untuk bunuh Abah, tapi aku tidak mau. Apa jawabnya ayahnya Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, wahai anakku, kalau aku punya kesempatan di perang Badar, sekalipun kau anakku, aku akan bunuh kau. Aku tidak mau khianat dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita benci sekali kepada orang-orang yang fanatik buta. Mana Nabi, mana Rasulullah? Faktornya itu adalah organisasi, faktornya partai kita, faktornya itu guru saya, faktornya guru saya ikuti, saya hormat. Untuk apa? Menyampaikan saya kepada Nabi Muhammad. Bukan guru saya malah menyesatkan kita. Kalau dia benar, dia di jalannya Nabi Muhammad, aku siap taruh sandalnya di kepalaku. Tapi kalau sudah melawan dengan Nabi Muhammad, menceng dari Nabi Muhammad, aku siap buka dada sekalipun itu guruku. Jangan khianat kepada Nabi Muhammad. Ngaku sebagai umatnya, mengharapkan syafaatnya, begini perilakunya. Hati-hati. Hati-hati. Berjuang karena Allah dan Rasulullah. Bukan karena fulan atau fulan. Saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman yang ada di Nahdlatul Ulama, teman-teman kita sendiri seperjuangan, kita bahsul masail bersama-sama. Ingat, didirikannya Nahdlatul Ulama sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tetap semacam itu, monggo kau berjuangkan. Tapi giliran wadahnya itu kotor. Wadahnya itu banyak penyakitnya. Wadahnya ada penyesatannya. Jangan fanatik buta. Giliran gak benar dengan Nabi, menyalahi ajaran Nabi, maka kita siap untuk melawannya. Atau istilahnya Habib Taufik, kalau supirnya mabok, mau tetap naik bisnya? Mau naik bis yang supirnya masuk jurang kamu nanti. Kalau jurang di dunia, bis itu hanya pendekatan akal, artinya masuk neraka. Ingat omongan ini, saya lillahi ta'ala.
Tidak ada tendensi ini atau ini atau ini. Jangan nomor dua kan Nabi Muhammad. Idolakan Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Kapan itu terjadi? Sewaktu di hati kita ada Habibuna Muhammad. Kenali Nabi Muhammad. Kagumi Nabi Muhammad. Bagaimana? Pelajari sejarah Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad. Lihat sahabat. Ya Allah. Bukan melihat Nabi sebagai hanya Rasul. Tapi makhluk yang sangat mulia diriwayatkan oleh Nabi sendiri. Sewaktu kakek kita, Nabi Adam, mereka beliau berdoa. Apa doanya Nabi Adam? Agar diterima doanya oleh Allah. Tawassul dengan Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad? Nabi Adam diciptakan belum ada keturunannya. Tapi Nabi Adam tawasulnya dengan Nabi Muhammad. Ini hadis Nabi yang menerangkan kepada kita. Sehingga Allah bertanya, bukan Allah tidak mengerti, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Bagaimana kau kenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Maka dikatakan oleh Nabi Adam, indama khalaqtani wa nafakhta fiyar ruh. Kau ciptakan aku ya Allah dan kau tiupkan ruh kepadaku. Rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Fara'aitu ala qawaimil arsy. Terpampang di ars di sana ada satu tulisan. Apa itu? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu tidak heran Nabi Adam sudah jelas. Tahu. Ngerti. Yakin. Hakul yakin. Tapi kok ada tulisan lagi setelahnya? Dibarengkan. Wa qarana ismahu ma'asmihi ta'dhiman. Lihat. Dia ulwi makanya. Dibarengkan. Habis itu ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Nabi Adam mengerti selain khalik makhluk, selain Allah semua ciptaan Allah. Tapi tidak dibarengkan. Setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti, pasti, pasti Muhammad adalah makhluk yang termulia. Di sini Nabi Adam berminta kepada Allah, Allahumma bihaqi Muhammad. Tawassul dengan Nabi Muhammad. Yang saya permasalahkan di sini bukan tawassulnya ini. Metode. Dikunyah ini hadis. Bukan hanya istimbat akan adanya tawassul. Tidak. Tapi bagaimana Rasulullah menerapkan kepada anak didiknya. Dengan membawakan ini hadis. Yang menunjukkan setelah Allah Habibuna Muhammad. Di sini tertanam terus ta'zim, 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 mengagungkan, 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 sehingga betul-betul mengidolakan, mengidolakan, cintanya luar biasa kepada Habibuna Muhammad. Itu dasar untuk kita menjadi orang soleh. Itu dasar untuk mudah beramal soleh. Itu dasar kalau kita mau berjuang. Jangan lagi harta, nyawa pun murah demi Nabi Muhammad. Ini baca sejarah yang ada, bagaimana peperangan-peperangan yang ada, bagaimana mereka menginfakkan hartanya. Al-hub, cinta, cinta. Dari hormatnya itu berebut sewaktu mendapatkan athar wudu, bekas wudunya Nabi. Ludahnya Nabi, mereka berebut. Tahu ini orang bukan sembarang orang. Nabi kita bukan sembarang Nabi. Rasul kita bukan sembarang Rasul. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Habibuna Muhammad. Ludahnya pun mereka berebut. Air bekas wudhunya sampai dikatakan kadu an yaktatilun, hampir-hampir kayak mau bunuh-bunuhan untuk mendapatkan bekas air wudhu Habibuna Muhammad. Mana ini
doktrin semacam ini. Ini dasarnya. Keringatnya. Yang lakukan istrinya. Dikumpulkan itu. Dengan segala hormat ta'zim ini. Keringat. Bukan sembarang keringat. Belum lagi baunya yang sangat indah. Bukan untuk menjadi parfum minyak wangi. Tidak. Bibitnya minyak wangi. Ini. Bahkan darahnya pun diminum. Sayyidina Abdullah bin Zubair tidak kuat hatinya untuk membuang darahnya Nabi. Padahal itu darah hijamah. Dari hasil bekam. Yang katanya secara medis itu darah kotor. Aku buang ini darah. Tidak. Hatiku berontak. Nabi suruh buang. Tapi hatiku berontak. Apakah mungkin ini darah yang mengalir di badannya Nabi Muhammad aku buang? Tidak. 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 Aku minum. Apa dasarnya? Hub. Cinta kepada Nabi. Ini kunci. Ini kekurangan kita. Ini kekurangan kita. Fair saja. Lihat. Saya punya teman dulu waktu di Mekah. Dia kan banyak alumni sini, alumni sini, alumni sini. Ya Allah. Kalau sudah menghormat kepada beliau, guru saya, Syed Muhammad Maliki. Ini bukan saya sebutkan guru yang lain. Luar biasa. Kitab karangannya beliau datang dari perpustakaan. Diperintahkan taruh di atas. Waktu di tangga kita saling bergantian. Jatuh, menjerit dia. Aduh, kitab Abu ya jatuh. Ada namanya Dennis. Aduh, saya sakit hati. Kau hormat begini, hormatnya karena ada nama gurumu. Kau tidak ingat bahwa di situ ada firman Allah, ada ayat Quran, ada hadis Nabi. Mana firman Allah? Mana hadis Nabi? Yang saya permasalahkan itu berontaknya ini hati karena gurumu. Gurumu kau hormat, tapi Allah di atas segalanya. Ini. Ada pernah pertemuan, fair sajalah cerita-cerita. Ayo, kita yang senior hendaknya melakukan ini dan ini. Kenapa? Karena kita mengikuti daripada guru kita begini-gini. Saya marah termasuk. Hei, sudah mondok, sudah ngerti. Mana hadis-hadis Nabi? Kenapa bilang lewat ngikuti guru kita? Ngikuti Rasulullah. Dan ini dilakukan oleh beliau sendiri. Salah satu dari kita melaporkan bahwa aku alhamdulillah punya anak laki. Ditanya SMA itu, apa kau beri nama anakmu? Aku, maka dia mengatakan, aku beri nama Muhammad. Tabarukan bismikum untuk ngambil berkah dengan namamu Muhammad. Marah beliau. Kau kasih nama Muhammad karena namaku Muhammad. Beri nama Muhammad karena namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Beliau sendiri marah. Ini tolak ukur kita Nabi Muhammad. Selalu Nabi Muhammad. Apapun usulan kita di pesantren, kita laporkan kepada beliau. Beliau cukup mengatakan, hal yardho habibuka Muhammad, Rasulullah ridho apa tidak dengan usulanmu? Kau pikir sendiri. Rasulullah ridho, jalankan. Lakukan. Maaf. Karena ini kesempatan emas. Sidogiri banyak ulama, banyak kiai, pertahanan ahli sunnah, insya Allah ada dalam Sidogiri. Amin. Berjuang karena Allah, berjuang karena Rasulullah. Tidak ada faktor yang lain. Selalu idolakan Nabi Muhammad. Dan kita akan senang, suka berbuat dalam berbuat amal soleh. Jangan lagi jihad, jangan lagi infak. Ini. Lihat sahabat. Nabi mengatakan perlu dana mau ghazwat Tabuk, yang perempuan duduk mengeluarkan gelangnya, emasnya,
yang laki-laki pulang ngambil hartanya Sayyidina Uthman dengan sorbannya 1000 dinar ini ya Rasulullah, Sayyidina Umar separoh yang dimilikinya, Sayyidina Abu Bakar semua yang dimilikinya, sampai ditegur oleh Nabi, wahai Abu Bakar, kau punya anak, kau punya istri, kau sedekat semuanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk keluargaku, keimanannya, keyakinannya, kecintaannya. Perang Badar jumlahnya hanya 313, musuh begitu banyak, 1000 lebih, perlengkapan begitu hebat, orang-orang Islam hanya berapa pedangnya, tidak ada tujuan untuk jihad, sehingga Nabi menawarkan kembali ke Madinah ataukah tetap. Dijawab oleh mereka, ya Rasulullah, mereka yang ada di Madinah tidak kalah cintanya daripada kita, hanya mereka tidak tahu bahwa kita akan jihad, dasarnya cinta. Orang kalau sudah cinta, harta murah, nyawa murah demi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Belum lagi hadis-hadis yang menegaskan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, tidak akan sempurna iman kalian hingga kau cintai aku lebih daripada hartamu, bapakmu, anakmu, dirimu sendiri, barulah akan sempurna imannya. Ini tolong sebarkan ini, sehingga kita bangkit. Yang kita paling harapkan tidak lain dari para ulama, para dai, alumni-alumni pesantren, itu harapan kita, nafas kita jadi panjang, semoga itu betul-betul nyata. Kalau sudah ulamanya baik, dai-nya baik, tidak bisa didagangkan, ngerti didagangkan, dijual belikan, tahu betul bahwa dia membawa amanat Allah, membawa amanat Rasulullah, maka insya Allah akan meniru dengan Rasulullah. Rasulullah juga diiming-iming dengan harta yang paling banyak mau diberi, atau kedudukan yang paling tinggi akan diberi, atau perempuan yang paling cantik akan diberi. Tapi bagaimana jawab Nabi Muhammad? Law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari, ketahuilah yang memberikan iming-iming duit yang banyak atau kedudukan yang paling tinggi, seandainya jangan lagi duit, jangan lagi kedudukan bisa naruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan dakwahku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seandainya ulama kita, kiai kita, dai kita, habib kita semacam itu, bagus apa tidak? Baik apa tidak? Ya Allah, fasadul hukumah binifakil ulama, rusaknya satu pemerintahan karena munafiknya para ulama. Sadari akan hal ini. Kita ingin meneruskan perjuangan Habibuna Muhammad selagi kita hidup. Kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad selagi kita hidup. Besok tidak ada harapan. Amal kita bobrok, ibadah kita sedikit, dosa menumpuk. Harapan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Harapan kita bisa diakui oleh Nabi Muhammad. Harapan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sekarang kita berusaha menyenangkan Nabi Muhammad. Yakinlah besok kita akan disenangkan oleh Nabi Muhammad. Amin. Amin. Karena kita hidup bukan untuk hidup di dunia, bukan. Jangan salah faham. Jangan salah paham, bersihkan ini pemikiran kita, muslim mukmin. Dunia si julun mukmin. Bagaikan kita berada di penjara. Terus mau beribadah, terus mau berjuang, bukan untuk senang-senang. Kita hidup di dunia untuk apa? Untuk hidup besok di akhirat. Kita hidup di dunia untuk senang besok di akhirat. Kita hidup di dunia untuk mencari bekal untuk akhirat. Bukan hidup di dunia untuk di dunia. Tidak, kita bukan penduduk bumi insya Allah. Kita adalah penduduk surga Allah. Amin. Dunia sebentar, abir sabil. 50, 60, 70, 90
100, 200 tahun, toh pasti kita akan mening. Yang tidak jawab insya Allah lebih cepat, amin. Mening. Terus pikirkan kuburan kita. Jangan silo dengan dunia. Kuburanku, kuburanku, kuburanku. Aku pasti akan menempatinya. Kalau tidak besok lusa atau bulan depan atau tahun depan. Pasti. Sudah banyak yang aku antar. Ada yang lebih tua. Bahkan ada yang lebih muda. Dan kita tinggal tunggu gilirannya. Betul? Betul? Yakin? Pasti? Pasti? Pasti meninggal? Pasti wafat? Yakin? Pasti? Yakin? Sudah siap? Sudah siap? Diam, yang laki diam. Sudah siap? Pasti apa tidak? Yakin apa tidak? Masuk liang kubur seorang diri, pasti apa tidak? Berapa lama nanti di kuburan? Bukan main-main. Jangan bilang masih muda. Muda yang meninggal banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Apalagi yang kurang ajar tuh. Yang sehat meninggal banyak apa tidak? Apalagi yang kaya meninggal apa tidak? Apalagi ini yang duduk di atas nih yang ngomong, pasti meninggal apa tidak? Pasti meninggal apa tidak? Apalagi yang duduk di ini, sadari al-maut, bukan kematiannya. Takut gak takut, pasti mati, bukan matinya. Gak usah takut mati, yang ditakuti sesudah. Itu yang diingatkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Sadari, jangan meleset di dunia. Meleset masalah agama di dunia, celaka selama-lamanya di akhirat. Berapa tahun wallahu a'lam. Kalau meleset masalah ekonomi enggak masalah. Aku bangkrut sekarang, bisa-bisa 2 tahun lagi sudah jaya. Akhiratmu. Pikirkan akan hal ini. Selagi masih ada waktu, selagi masih bisa, selagi ada tenaga, selagi punya uang, selagi bisa ceramah, selagi punya masa, selagi untuk Allah dan Rasulnya. Bukan duit, bukan takhta. Berkata yang hak, apapun ancamannya. Sadari akan hal ini. Kapan semacam itu? Kalau kau betul-betul mengidolakan Nabi Muhammad. Lihat bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Nabi Muhammad. Lihat. Satu saya ceritakan. Satu sahabat pergi jauh. Pulang ke Madinah. Dia melihat Madinah sepi. Pulang masuk rumahnya kecapean, panas terik, dan istrinya sudah menyiapkan makanan. Kurma barusan dipetik dari kebunnya. Karena musim panas berarti musim matangnya kurma-kurma. Dia taruh kudanya, dia taruh pedangnya, duduk. Istrinya sedang berada di hadapannya, menginginkan duduk dengannya. Sudah lama dia pergi. Korma belum disentuhnya, belum dimakannya. Istrinya belum ada pembicaraan lama, baru sebentar. Dia tanya, aku masuk Madinah kok sepi? Mana sahabat-sahabat? Kemana Rasulullah? Istrinya dengan enteng menjawab, Nabi sedang pergi ke Tabuk, fi ghazwati Tabuk. Tabuk jauh dari Madinah. Di padang pasir Rasulullah bersama sahabatnya sedang berjuang, berjihad. Sahabat ini Abu Haythamah, gejolak hatinya. Nabi di padang pasir, Rasulullah kepanasan dengan para sahabatnya sedang membawa risalah agama Allah. Abu Haythamah duduk di rumahnya teduh bersama istrinya, di hadapannya makanannya. Dia bangkit. Istrinya menyangka tidak akan bangkit.
Karena sewaktu ada panggilan jihad, dia tidak dengar, dia ada di luar. Secara syariat dia mesti ma'dzur, tidak diwajibkan. Tapi al-hub, cinta. Cinta tidak bisa dikalahkan. Cintaku kepada Nabi Muhammad, dia bangkit, dia ambil kudanya, dia ambil pedangnya, dikejar Nabi Muhammad. Dikejar terus. Sehingga sahabat melihat debu dari belakang, takut serangan dari belakang, siap-siap. Tapi Nabi mengatakan, kun Abu Khaythamah, semoga yang datang adalah Abu Khaythamah. Datanglah Abu Khaythamah, dipeluknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikejar untuk jihad. Dasarnya apa? Cinta, cinta, cinta. Belum lagi cerita para wali-wali. Mereka jadi wali tidak lain karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Sehingga malamnya digunakan untuk ibadah. Tahajud-tahajud. Nabi Muhammad tawarramat qadamah. Bengkak kakinya. Itu Nabi Muhammad yang sudah ma'asum. Yang kedudukannya sangat tinggi. Yang sangat mulia. Semacam itu, aku cinta Nabi, maka didapati ada yang 500 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Dasarnya bukan karena sunnah atau mendapatkan pahala atau tidak, tapi permasalahannya adalah cinta. Kalau hanya syariat, kita capek sedikit, datang malam tahajud, akan enggak wajib sunnah. Mau sedekah mesti perhitungan dulu. Padahal sudah dengar pahalanya sedekah, pahalanya. Tapi giliran mau sedekah, aduh, zikir sudah dengar, pahalanya besar. Tapi lebih banyak ngobrol, cerita, pil. Ini, sholawat sudah tahu pahalanya. Tapi faktanya, kenapa? Masih ada timbangan. Paling-paling yang gak ditinggalkan yang fardu-fardu, itu fardu. Kalau aku tinggalkan, aku bisa mendapatkan dosa, aku masuk neraka. Jadi aku jalankan. Tapi yang sunnah, justru yang sunnah ini, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau sudah menjaga sunnah-sunnahnya, pasti yang fardu dijaga. Tapi menjaga fardu, belum tentu sunnah dijaga. Bagaimana bisa menjalankannya? Ini cinta kita kepada Nabi Muhammad. Faktornya bukan hanya ini sunnah atau tidak, dikerjakan dapat pahala, kalau tidak, tidak dapat pahala. Bukan faktor itu. Faktornya adalah mau ngikuti Nabi Muhammad. Ngikuti Nabi Muhammad. Bukan faktornya hanya hukum syariat. Maaf-maaf, saya contohkan sedikit. Salah satu sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, saya lupa. Di antara duanya ini adalah anak muda. Pernah pergi sama Nabi dalam satu kafilah. Berjalan itu kafilah. Tahu-tahu Nabi mengatakan berhenti di sini. Kenapa? Mau istinja. Mau buang air kecil. Mau pipis Nabi. Pergi Nabi pipis. Terus berjalan lagi. Setelah besar. Besar. Nabi sudah wafat. Dia pergi satu kafilah melewati jalan itu, maka dia mengatakan berhenti di sini. Mau apa? Mau pipis. Pipis. Sahabat mengatakan, "Ya, Sayyidina Abdullah, kenapa harus di sini? Nanti kita kan akan berhenti sana." "Tidak. Tidak, aku dulu bareng dengan Nabi Muhammad di tempat itu dia pipis, maka aku ikuti ingin di situ. Bukan sunnah. Apalagi wajib. Tapi karena ingin sempurna mengikuti Nabi Muhammad segala-galanya." Ini yang dilakukan mereka, para sahabat, bahkan para waliullah. Bahkan doa-doanya, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ya Allah, karuniakan aku dapat mengikuti Nabi Muhammad secara zahir dan batin. Ini doa, salah satu doa yang dipanjatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Khaddad. Yang tadi kitabnya dibaca oleh Habib Taufik. Dalam sejarahnya, beliau mengatakan tidak ada satu sunnah dari sunnah Rasulullah kecuali aku sudah menjalankannya. Lihat makomnya yang sangat tinggi. Qutbul irsyad wa ghawthul ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Khaddad. Cucu Nabi yang paling
mati sama Nabi, kata Habib Ali Habsyi, min abaril auladi. Nabi Rasulullah segala-galanya. Saya ceritakan sedikit buat ibu-ibu ini. Siti Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Bagaimana kecintaan Nabi kepada Siti Fatimah? Kalau kecintaan Siti Fatimah kepada Nabi itu sudah jelas, sudah nampak banyak kejadian-kejadian. Di antaranya satu ini yang mubah, biar kita tujuannya bukan hanya berpijak kepada syariat. Kalau hanya berpijak pada syariat, maaf-maaf, belum bisa menghasilkan. Sekarang bisa kita tes. Nggak usah bicara orang lain, bicara kita saja. Salawat bagus apa tidak? Pahalanya besar apa tidak? Betul? Yakin? Zikir bagus apa tidak? Pahalanya besar apa tidak? Sering kita dengarkan dari kiai kita, pahalanya baca zikir, betul? Pahalanya sholawat, betul? Fair saja, sehari berapa kali sholawatnya? Berapa ribu? Bungkam 1000 bahasa? Tanyakan, koreksi diri kita. Aku sudah ngerti pahala sholawat, aku ngerti pahala zikir. Mana zikirku? Yang enteng-enteng saja sudah. Ratib atas, ratib hadat, setiap hari aku baca, setiap pagi baca wirdul latif. Tidak. Terus bagaimana? Padahal sudah ngerti, sudah tahu. Ini fakta. Ini nyata. Ini. Sedekah bagus apa tidak? Maaf, saya mau tanya dulu sebentar. Maaf, saya boleh tanya? Buat yang laki-laki boleh tanya? Kantongnya sampean itu isinya tasbih apa korek? Fair saja, tasbih apa korek? Korek, alhamdulillah. Naudhu. Kalau orang punya tasbih, ada persiapan. Ada waktu kosong, aku di mobil, aku di kereta, aku ini. Aku mau salawat, aku zikir, aku. Tapi kalau persiapannya korek. Ya Allah. Kadang mau pergi, sudah sholat, depannya ada tasbih, tinggal. Pergi ke sana, pergi balik lagi, ditanya sama ibunya, kenapa balik lagi? Koreknya ketinggalan. Betul? Betul? Koreksi diri kita, biar kita menjadi orang yang kayis, agil, pandai. Jangan sampai kesempatan kita hanya di dunia. Di dunia ini sedang diuji oleh Allah, kau bagaimana keadaanmu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana kuburan kita menunggu kedatangan kita. Berapa lama kita akan berada di alam kubur. Usahakan kuburan kita berubah menjadi taman sorga. Amin. Amin. Raudhah min riyadil. Jangan sampai kuburan kita menjadi hufrah min hufarin niral. Salah satu lubang dari lubang neraka. Tolong. Sadari. Sadari. Bu. Mau tanya, sedekah bagus apa tidak? Sedekah bagus apa tidak, Pak? Betul. Pahalanya besar, betul. Seandainya orang meninggal bisa balik lagi, dia akan banyak bersedekah. Tambah sedekah, tambah banyak pahalanya. Betul? Betul. Sedekah bisa nolak bala, nolak, bisa bikin sembuh penyakit. Pahalanya luar biasa sedekah. Betul? Betul? Betul. Kalau ada orang minta, paringi Pak, paringi Bu, buka dompet, yang kita kasih yang 100 ribu atau 50 ribu atau 2 ribu? 100 ribu, 50 ribu, 2 ribu, na'udzubillah. Padahal sudah ngerti, sudah tahu. Ini hop, kosong. Bagaimana Rasulullah dalam bersedekah? Bagaimana Rasulullah dalam berzikir? Bagaimana Rasulullah dalam baca Quran? Ini kosong. Ini yang ada pada para wali, tidak cintanya kepada Nabi, tidak lagi melihat pahalanya semacam ini sunnah, ini yang dikerjakan dapat pahala, ini tidak.
selama Rasulullah melakukan, aku akan lakukan. Selama Rasulullah tidak suka, aku akan tinggalkan. Contoh Siti Fatimah. Siti Fatimah seorang perempuan, manusia, melihat Banatul Ansor, anak-anak perempuan dari orang-orang Ansor di Madinah, memakai kalung, memakai gelang. Aku pengin. Tapi Siti Fatimah enggak punya. Ini putrinya Rasulullah, enggak punya kalung. Nabi tidak memberi. Akhirnya dia usah ngumpulkan duit, 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 duit. Kumpulkan sendiri, sudah lumayan. Pengen beli kalung tipis. Entah berapa gram. Dikit. Seneng dia. Seneng. Begitu seneng, ingin menunjukkan ke ayahnya. Datang ke rumahnya Rasulullah. Setiap Siti Fatimah datang, ya Allah, Nabi itu berdiri. Nabi berdiri untuk putrinya, anaknya. Lihat kedudukannya Siti Fatimah. Kalau Nabi datang, Siti Fatimah berdiri, itu sudah jelas. Nabi berdiri. Tidak cukup semacam itu, senyum. Pasti senyum. Siti Fatimah datang ke rumah Nabi, masuk, ingin menampakkan adanya kalung di lehernya. Tahu-tahu Nabi enggak senyum. Enggak senyum. Masuk Siti Fatimah, duduk bersama Nabi, tapi senyumnya Nabi sudah hilang. Sedih dia, berontak hatinya. Ya Allah, apa yang terjadi? Ayahku tidak lagi senyum kepada aku. Berpikir Siti Fatimah, sini pasti gara-gara aku pakai kalung. Ayahku tidak suka rupanya. Bukan haram, perempuan boleh pakai kalung. Tapi ayahku rupanya tidak suka, sehingga enggak senyum. Berontak hatinya, enggak lama kemudian dia izin untuk pergi. Diizinkan oleh Nabi. Apa yang akan terjadi? Siti Fatimah mengatakan, akan aku belikan amah, budak perempuan, membantu di rumahku. Aku akan jual ini karung, aku akan belikan budak perempuan. Terus berontak lagi. Kalau aku belikan budak perempuan, aku akan teringat terus sewaktu ayahku tidak senyum kepadaku. Aku akan sedih. Tidak. Aku akan jual ini kalung dan aku sedekahkan ini uangnya untuk mereka fakir miskin. Betul, dijual itu Siti Fatimah. Sudah menginginkan lama sekali, dijual dan dibagikan. Balik lagi ke rumah Rasulullah. Dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah senyum kembali. Lihat, bukan faktor hukum. Bukan wajib sunnah. Wajib sunnah sudah jelas. Tingkatkan lagi cinta kita. Apa yang dicintai Nabi Muhammad, lakukan. Apa yang tidak disukai Nabi Muhammad, tinggalkan. Ini jadi pedoman kita. Ini satu. Mungkin sudah malam, saya singkat saja. Kedua, ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu mustalah al hadis. Tolong yang aliyah ke yang ini, pelajari. Yang mengobok-obok kali sunnah, seringkali berdalil dengan hadis. Sedangkan kita, maaf-maaf ini budaya kita. Apa? Nunut yai. Tahlilan ya ikut nunut. Tahlilan, maulutan ikut maulutan. Pokoknya yai jalan. Ini sekarang belum bisa lagi. Anda akan anak-anak kita atau kita bisa-bisa dibawakan hadis-hadis. Karena kita kurang menguasai. Akhirnya kita kebingungan. Dan setelah kebingungan, bisa-bisa kita keluar dari keyakinan-keyakinan kita. Yang amaliyah-amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Faktornya karena dulu hanya ikut-ikutan. Sedangkan sekarang dihadapkan dengan hadis. Lihat ini kitabnya. Ini Sahih Bukhari. Ini Muslim. Ini. Nah, goyang. Sampai-sampai ada kiai NU mengkritik tahlilan. Ada apa tidak? Ada. Ada. Belum lagi anak-anak kita. Pelajari itu ilmu. Dan carilah argumentasi-argumentasi ahli sunnah. Kita kokoh, kita kuat.
kita siap menghadapi apapun aliran yang ada di hadapan kita. Siapa yang mengobok-obok, entah itu Syiahnya, entah itu Wahabinya, Salafinya, kita insya Allah paling kaya dengan argumentasi. Bukan sekedar ikut-ikutan. Dulu boleh ikut-ikutan karena waktu itu aman. Sekarang banyak musuh-musuh kita akan merusak anak-anak kita. Maka kita harus bentengi dengan dalil-dalil yang kuat. Ini. Bermain di dua ini. Sejarah dan ilmu mustalah al-hadis. Sampai-sampai sekarang ini hadis sahih. Bukan lagi kalau sudah rawahul Bukhari fi sahihi, itu enggak. Shahahahu An-Nabhani Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Albani, seakan-akan dia orang yang paling ahli. Bukan lagi merujuk kepada Bukhari Muslim yang sudah jelas sahihnya, tapi betul disahihkan oleh Albani apa tidak. Ini bukan orang di luar ahli sunnah. Di dalam ahli sunnah pegangan semacam itu, saya dipanggil kepada salah satu universitas, tidak usah saya sebutkan, merujuk ke kitab itu. Saya bilang kontradiksinya Albani, jangan lagi kesalahannya, lebih daripada 1000 kesalahan. Ini orang bukan ahli hadis, bukan muhadis, tapi dijadikan sebagai rujukan. Kenapa? Karena kitanya kosong, kitanya tidak ngerti, kitanya tidak memahami, akhirnya terjadilah hal-hal semacam ini. Ini saja mungkin, karena waktu sudah cukup malam, saya berharap pertemuan ini membawakan satu manfaat buat kita. Ada perubahan buat kita, bukan sekedar acara satu acara, tapi berusahalah. Sewaktu kita menambah umur, menambah langkah, menambah kehidupan kita, tambah baik, tambah baik, tambah benar, tambah benar. Karena tidak lama lagi pasti kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Selagi masih hidup, selagi masih ada kesempatan, jadikanlah kehidupan kita untuk kehidupan besok di akhirat. Kehidupan sewaktu kita meninggal, hidup sebagai umat Nabi Muhammad, dan insya Allah meninggal tetap sebagai umat Nabi Muhammad, dan besok insya Allah diakui oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah fi hadhihi sa'ah mubarakah ya Allah bihaqqi habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad, ij'alna min khiyari ummati habibika Muhammad. Ij'alna mimman yuhibbu habibaka Muhammad. Ij'alna mimman yansuru dina Muhammad. Ij'alna mimman yufarrihu qalba habibika Muhammad. Ij'alna ghadan tahta rayati sayyidina Muhammad. Ij'alna mimman nanala syafa'ata habibika Muhammad. Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah di majlis yang mulia ini ya Allah. Sewaktu kami menerangkan ya Allah bagaimana kemuliaan kekasih-Mu Muhammad ya Allah, bagaimana kedudukan Nabi Muhammad ya Allah, bagaimana kewajiban kita mengidolakan Nabi Muhammad ya Allah, mengikuti Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad pintu menuju keridhaan-Mu ya Allah? Maka berkat Nabi Muhammad kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Jadikan kami sebaik-baik penerus perjuangan Nabi Muhammad. Jadikan kami sebaik-baik orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, penuhilah hati kami ya Allah. Penuhilah hati kami ya Allah. Kecintaan yang sangat dalam kepada kekasih-Mu Muhammad. Hidup kami selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad. Hidup kami selalu menyenangkan Nabi Muhammad, sehingga besok kami dibangkitkan di bawah bendera Nabi Muhammad. Ya Allah, karuniakan kami dapat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dosa banyak ya Allah, maksiat yang kami lakukan banyak ya Allah, amal soleh sangat sedikit ya Allah. Berkat syafaat Nabi Muhammad, selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah, dari azab-Mu ya Allah. Ya Rab, dengarkan doa kami ya Allah, agar kami tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, matikan kami dan kami berada di ajaran Nabi Muhammad.
Ya Rab, berikan kami keberanian untuk membela ajaran Nabi Muhammad, ya Allah. Berikan apa yang kami butuhkan untuk meneruskan misi Nabi Muhammad, ya Allah. Di sana sini banyak yang mengobok-obok, ya Allah. Sekongkol mereka, ya Allah, ada yang dari luar, ada yang dari dalam, ya Allah. Bermunculan, ya Allah, kebudayaan-kebudayaan di luar ajaran Nabi Muhammad. Bermunculan, ya Allah, keyakinan-keyakinan yang menjadikan murtad keluar dari agama Nabi Muhammad. Bermunculan dai-dai jahanam, ya Allah. Bermunculan aliran-aliran sesat, ya Allah. Bermunculan ulama-ulama su, ya Allah. Selamatkan agama kami, ya Allah. Selamatkan anak cucu kami, ya Allah. Selamatkan ahli sunnah wal jamaah di negara kami, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, dapat mengkibarkan bendera itu, ya Allah, yang telah dikibarkan oleh mereka, ya Allah, yang telah dikibarkan oleh Habibuna Muhammad, ya Allah. Hidup kami sekali, ya Allah, jadikan kehidupan kami untuk kehidupan besok di akhirat, ya Allah. Ya Rab, ya Rab, kami ingin seperti mereka, ya Allah, yang telah lulus ujian-Mu, ya Allah. Kami ingin seperti mereka, kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Kami ingin seperti mereka, para aulia Allah, yang mereka sudah berada di alam kubur dan kuburannya menjadi taman surga, ya Allah. Ya Rab, ya Rab, berikan hidayah-Mu, ya Allah. Turunkan inayah-Mu, ya Allah, agar kami dalam kehidupan kami, ya Allah, mendapatkan apa yang Kau berikan kepada mereka, ya Allah. Hidup di alam kubur lebih senang daripada hidup di dunia, ya Allah. Raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah. Kuburan kami besok menjadi taman surga, ya Allah. Jangan sampai kuburan menjadi hufrah min hufarin nar, salah satu lubang dari lubang neraka, ya Allah. Selamatkan agama kami, ya Allah. Selamatkan akidah kami, ya Allah. Selamatkan kami dan anak cucu kami, ya Allah. Selamatkan anak murid kami, ya Allah. Selamatkan mereka umat Islam, ya Allah. Ya Rab, jangan Kau sia-siakan majlis ini, ya Allah. Keluar dari tempat ini, ya Allah, dan kami tekad bulat untuk mencintai Nabi Muhammad, tekad bulat untuk mengikuti Nabi Muhammad, tekad bulat untuk selalu mengidolakan Nabi Muhammad, tekad bulat untuk selalu memperjuangkan misi Nabi Muhammad. Berikan itu kepada kami, ya Allah, dalam sisa umur ini, ya Allah. Tidak silau ke kanan kiri, tidak membela ini dan bela itu. Yang kami bela adalah ajaran-Mu, ya Allah. Ajaran-Mu, ya Allah. Agama-Mu, ya Allah. Dan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Rab, kabulkan doa kami, ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, mudahkan semua hajat kami, ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, berkahi kami di bulan Syaban dan panjangkan umur kami sampai memasuki Ramadan dan dapat meningkatkan ibadah-ibadah kami, ya Allah. Ya Rab, berkat Nabi Muhammad, jangan Kau matikan kecuali kami tetap dalam ahli sunnah wal jamaah, ya Allah. Jangan Kau matikan kami kecuali kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan besok dibangkitkan di bawah bendera Nabi Muhammad. Wa alhaq Nabi Salihin, wa albiq Nabi Salihin. Kami dan kedua orang tua kami, ya Allah. Kami dan guru-guru kami, ya Allah. Kami dan anak cucu kami, ya Allah. Kami dan mereka yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Ya Rab, ya Rab, selamatkan negara ini, ya Allah. Selamatkan Indonesia, ya Allah. Ya Rab, jangan sampai Indonesia pecah belah, ya Allah. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh mereka orang-orang yang zalim, ya Allah. Jangan sampai dikuasai oleh orang-orang musuh agamamu, ya Allah. Ya Rab, turunkan bantuanmu, ya Allah. Turunkan pertolonganmu, ya Allah. Turunkan malaikatus sama, ya Allah. Walillahi junudus samawati wal ard,
turunkan bala tentaramu yang ada di langit ya Allah. Habisi mereka itu ya Allah. Ashghilil zalimin bidzalimin. Ashghilil zalimin bidzalimin. Bahkan ahlikil zalimin bidzalimin ya Allah. Ahlikil zalimin bidzalimin. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Wa hadzal juhdu 'alaika tuklan bihaqqi habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Iqbal du'ana wa'tina ma sa'alna wa la tukhayyib raja'ana ya Allah. La tukhayyib raja'ana ya Allah. La tukhayyib raja'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana bimahabbati habibika Muhammad, bittiba'i habibika Muhammad ya Allah. Fid dunya hasana wa fil qabri hasana rawdah min riyadil jannah. وفي الآخرة حسنة في جنة النعيم مع حبيبك محمد. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الدنيا. وقنا عذاب الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا الله وتب علينا توبة نصوحة توبة نصوحة توبة نصوحة. وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.